Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan melanjutkan Bioskop Simulator lagi. Ya, update terbaru versi 3.1.4 udah keluar. Kita cek ada berapa misi baru. Oke, ada 3 yang baru, Kopi Taruka, Chapter 4, dan Rumah Hantu. Oke, pada misi kali ini kita mungkin main misi hantu ya. Kita disuruh pergi ke Rumah Hantu, let's go. Ada apa yang terjadi di Rumah Hantu? Oh, ada seseorang nih. Waduh, kayak kenal. Gua Waim. Siapa nih Gua Waim? Halo Kak, sini dong. Aku dengar-dengar Kakak itu pemilik bioskop ya. Soalnya aku ada tantangan nih buat Kakak. Apa tuh? Pertama, perkenalkan dulu Kak. Nama aku Gua Waim. Aku dikasih tahu sama seseorang kalau di dalam rumah hantu ini ada film horor terbaik di dunia. Waduh, serius? Iya Kak, tapi kuncinya harus kita cari. Oke, seingat aku, salah satu kuncinya akan dilelang hari ini di dalam gedung WFC. WFC apaan? Kalau Kakak kesana sekarang, siapa tahu kuncinya masih ada. Terima kasih infonya, sama-sama Kak. Semangat ya, semoga menang lelangnya. WFC? WFC apaan dah? Sabar ya, saya urus pelanggan menyebalkan dulu, terus kita cari WFC. Oke, saya udah ngurus semua. Saatnya ke WFC. Oh, WFC taman. Saya baru baca tuh di kanan atas. Ikut pelelangan di taman. Oke. Di taman ada pelelangan. Mana? Malam ya? Ih, enggak kok. Malam bisa pagi di mana? Enggak ada woy apa-apa di sini. Di taman. Waduh, mesin kopi saya rusak lagi tiba-tiba. WFC bukannya ini ya tempat ayam maybe. Coba ya kita cek dulu ke tempat penjual ayam. Oh, tuh kan benar. Kok ini di atas taman? Tukang lelang. Dan untuk lelang yang terakhir adalah... Oh, kita ada pendatang baru. Silakan bergabung. Nah, barang lelang terakhir hari ini adalah... Kunci merah yang langka. Saya akan membuka harga untuk kunci ini seharga 500 dan lelangnya akan dimulai dari sekarang. 600. 600 dari pendatang baru kita. Ada yang berani lebih tinggi? 750. Waduh, ini bocah berani juga. Oke. Kita tantang ya, 1500. Wow, 2 kali lipat. Oke, terjual. Silakan temui saya setelah lelang ini. Oke. Kita bayarnya 1500 ya. Wah Kak, antusias banget ya untuk membeli kunci merah itu. Pasti Kakak mau buka rumah hantu ya. Kok tahu? Ha, aku juga penasaran soalnya. Oh iya, perkenalkan Kak, namaku Noslen. Sebenarnya aku mempunyai kunci satu lagi Kak yang berwarna biru. Kakak mau? Mau dong? Eits, tunggu sebentar. Kalau Kakak mau kunci biru ini, Kakak harus melewati beberapa tantangan yang aku kasih. Apa tuh? Temui aku malam ini di depan rumah hantu ya Kak. Oke. Hari ini banyak tantangan sepertinya. Di mana tukangnya? Tukang lelangnya di mana? Oh, itu dia. Kita bayar ya. Selamat ya, Anda sudah memenangkan kunci dari oke. Kalau uangnya oke, kita udah punya uang dong. Kita bayar aja sekarang. Oke, ini kuncinya. Sekali lagi selamat ya. Oke, kita harus kemana? Malam hari ya. 2000 years later. Oke, teman-teman, sekarang udah malam. Kita lanjutin lagi misinya. Ini disuruh bicara sama siapa nih sekarang? Oke, kita harus bicara sama Noslen ya. Berarti dia suruh kita ke depan sini. Ini dia udah datang dia. Halo. Malam, Kak. Siap untuk tantangan pertama dariku? Siap. Jadi tantangan pertama adalah beliin aku ranjang, Kak. Hehe, kenapa? Aku baru pindah dari luar kota dan rumahku masih kosong, jadi aku butuh ranjang. Oke. Ranjang yang biasa ya? Oke. Ada di bioskop saya tuh, sabar ya, saya ambilin. Yang ini kan? Yap, yang ini. Ambil, kita kasih ke dia. Oke, Noslen, ini dia. Hehe, makasih ya, Kak. Akhirnya aku bisa tidur di ranjang dan bukan di lantai lagi.
Nah, sekarang untuk tantangan kedua, aku dengar-dengar kunci hijau ada di tangan seseorang yang tinggal di depan toko film. Coba dapetin kuncinya dari dia, Kak. Oke. Di depan toko film. Toko film di seberang ya, sabar. Kita ke seberang sini. Apakah ada orang di sini? Depan toko film. Hari ini kah pagi atau malam nih? Yah, pagi. Kita harus tidur dulu dong. Oke, udah pagi. Kita, wah, ternyata yang tinggal di depan toko film si Gua Waim, guys. Waduh. Eh, halo kak. Kok tau rumah aku di sini? Kakak stalker ya? Loh, kamu? Iya, kenapa ya kak? Kamu punya kunci hijau ya? Hehe, ketahuan deh. Iya kak, aku punya kunci hijaunya. Dan aku sebenarnya mau banget masuk ke rumah itu kak. Tapi, sebenarnya aku pengen banget nonton film horor itu. Aku sebenarnya pencinta film horor, Kak, dan aku juga super penasaran dengan film yang katanya film horor terbaik di dunia itu. Eh, tunggu, Kakak kan pemilik bioskop ya? Gimana kalau begini? Aku akan kasih kuncinya ke Kakak, asal aku boleh nonton film itu di bioskop Kakak. Gimana, Kak? Mau nggak mau dong? Oke, Kak. Deal, tapi kuncinya diambil sama preman, Kak. Kemarin aku dipalak preman dan aku dengar-dengar premannya ada di daerah Kopi Janji. Oke. Boleh tolong ambil. Oke, bisa 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 skip. Ini nggak bisa di skip lagi. Oke, sekarang kah? Oke, kita ke sana teman-teman sekarang. Kita bakal melawan preman pencuri kunci. Mana dia? Oh, ini dia. Eh, preman. Terus dia langsung ngebirit ketakutan. Hahaha, woi. Loh, siapa lu teriak-teriak? Pergi loh, balikin kunci itu. Kunci juga jelas ini. Kalau lo berani, ambil aja dari gue. Kalian berdua pergi dulu, biar gue tan... Oke, sini. Dia kira gue takut. Wait. Shoot. 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 Sekali lagi. Yah, dia keburu minum. Oke, sekali pukul lagi nih, guys. Sabar. Oke, tunggu dia pusing dulu. Oke, dan se. Nice, mati. Aduh, sakit. Nih, ambil kunci gak jelas lu. Sekarang pergi lo, sebelum bos gue datang. Oke. Kita kembali ke Gua Waim. Let's go, let's go. Waduh, kok musiknya masih ada? Musiknya masih ada, woi. Ngebug. Kita bicara dulu. Gimana kak dapat kuncinya? Udah nih. Wah kakak hebat banget. Sebenarnya aku minta tolong satu lagi kak, apa tuh? Selain mau nonton, aku akan kasih kunci ini ke kakak. Kalau aku boleh ikut eksplorasi rumah hantu itu juga ya. Oke boleh, silakan kita pergi. Oke kita ke Noseland sekarang. Sabar ya tonton, ini kok musiknya masih ada. Oke kita bicara sama Noseland sekarang. Gimana? Kuncinya udah dapat? Udah dong. Wah, mantap kak. Oke, ini kunci terakhirnya. Buat kakak, Eds. Tapi ada syarat. Apa tuh? Kalau kakak udah masuk, ceritain ya kak di dalam rumah hantu itu ada apa aja. Oke. Kita masuk sekarang kah? Oke, kita coba ya. Kunci merah. Kunci biru. Kunci hijau. Yah. Udah kah? Ya, cuman sampai sini doang. Belum kebuka, teman-teman. Kita harus tunggu lagi update berikutnya. Oke lah, untuk sementara gitu aja. Jadi ya, terima kasih yang udah nonton, teman-teman. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.